Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Ani Winarni. Di video kecantikan kali ini saya ingin mereview lipstick terbaru yang barusan minggu kemarin saya beli satu hari yang lalu, yaitu Mix Over Power Stay Transfer Proof. Untuk teman-teman penggemar Mix Over, silahkan subscribe dulu dan tonton video ini sampai habis ya. Halo guys, kembali ke topik langsung, kita masuk ke reviewnya. Nah, ini yang mau saya review di video ini adalah lipstick ini, Mix Over Power Stay Lip Matte Transfer. Nah, ini yang barusan kemarin satu hari yang lalu, dua hari yang lalu saya beli. Saya belum nyobain kayak apa rasanya, seperti apakah ini. Kata Bakule itu lipstick yang lagi ngehit dan laris manis, lagi naik daun ini di Hongkong. Seperti ini loh guys, ini kemasannya yang baru, seperti ini masih sama, cuma ini lebih langsing dibandingkan makeover yang dulu. Kalau yang dulu kan seperti ini, agak gemuk pendek maksudnya. Kalau ini sekarang agak langsing, dan untuk masanya kalau yang lama itu 6,5 mili, kalau yang baru itu 7 mili. Jadi kemasannya lebih banyak yang baru dan juga lebih panjang, lebih langsing, lebih cantik kalau menurutku. Dan ini yang terbaru ini mengeluarkan 8 warna. Gak tanggung-tanggung makeover kalau ngeluarin warna lipstick itu, gak tanggung-tanggung 8 warna. Tapi yang saya beli cuma satu warna tok ini dulu, saya nyobain dulu yang nomor B02, warnanya light coral. Ini kata Bakule itu yang lagi naik daun banget, jadi karena saya juga penasaran seperti apa. Dan kalau Bakule ngomong yang lagi laris manis itu berarti emang nggak bohong, dan saya juga orangnya tuh mudah percaya. Kalau Bakule ngomong itu saya langsung percaya begitu aja, dan langsung saya beli kemarin minggu, langsung saya serbu. Dan ini mari kita lihat seperti apakah warnanya, apakah se naik daun yang kata Bakule. Jadi mari kita lihat langsung. Ini untuk aplikatornya juga kayaknya sama, masih sama kayak yang lama. Aromanya pun masih sama kayak yang lama gitu loh guys. Dan ini warnanya juga nggak beda jauh sama yang lama sebenarnya. Maksudnya koleksi saya yang lama gitu loh. Warnanya itu ya masih kisaran warna itu loh. Jadi mari kita lihat seperti apa. Ini katanya nempelnya itu sampai 14 jam kuatnya loh guys. Jadi kan sebelum saya beli itu kan saya kepo-kepo dulu di Google, lihat-lihat reviewnya seperti apakah lipstick yang terbaru dari Mix Over ini. Dan memang katanya itu, kata testimoni dan review-reviewnya itu memang ini kuat nahan itu sampai 14 jam. Lama banget, 14 jam setengah hari. Mari kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Warnanya kalem banget jadinya, tapi nempelnya lama banget tuh, sempat 2 jam. Ini guys warnanya, seperti ini jadinya. Aduh, kalem banget warnanya. Ini warnanya langsung bikin jatuh cinta pada pemakaian pertama. Ini kayak mie instan, bikin lagi, pingin beli warna lagi. Ini karena saya kan bikin reviewnya kan malam-malam nanti ke dalam kamar. Ini kalau untuk dipakai siang aja saya nggak tahu seperti apa. Tapi kata kayaknya sih kalau untuk siang hari ini kayaknya warnanya lebih keluar, karena ini kan lagi di malam hari dalam ruangan juga karena bantuan lampu. Tapi kalau pas dipakai di siang hari ya saya nggak tahu, tapi ini kayaknya oke juga. Ini untuk ukuran lipstick harganya itu 80 dolar kalau di Hong Kong. Kalau di Indonesia nya saya nggak tahu harganya berapa, tapi emang sekitar situ sih harganya dari dulu. Seperti ya harganya kalau nggak sekitar 80 ya 75-80 dolar Hong Kong. Indonesia mungkin sekitar 100-an kayaknya sih. Dan ini memang kayaknya nempel banget, jadi mari kita lihat uji ketahanan warnanya senempel apa. Langsung saya oles di tangan. Aduh, nempel guys, tuh cuma sedikit tuh.
ini emang benar-benar nempelnya luar biasa ini. Kalau sampai 14 jam ini repot juga ini nanti ngebusnya kelamaan. Kita pakai tisu. Wah, cuma sedikit, hampir nggak ada malah, cuma sedikit tuh. Jadi emang ini benar-benar nempel. Mungkin kalau buat makan gorengan ini baru bisa hilang ya. Saya coba minum di gelas, apakah nempel apa enggak? Bismillah. Cuma ada sedikit guys. Berarti emang ini matte-nya matte banget tuh. Nempel di bibirnya itu gila-gila anak. Tapi kayaknya juga sebelum pakai ini tuh kayaknya lebih baiknya tuh pakai itu dulu ya. Pakai apa namanya? Pakai pelembab bibir dulu, karena ini kayaknya membuat kulit bibir itu kayaknya kering nantinya kalau kelamaan. Kebayang durasi 14 jam apa enggak kering banget ini, guys. Ini warna B02. Nomor 02. Warna laki. Warnanya memang kalem banget. Kalem banget untuk ukuran mama. Ini kalau dipakai siang hari kayaknya pas banget ini, guys. Jadi itu sekedar info teman-teman yang lagi nyari makeover lipstick Power Stay Transproof nomor 02 warnanya seperti ini, guys. Ini kalau udah kayak gini biasanya itu kayak mie instan. Saya pengen beli lagi yang warna lain. Cakep soalnya. Emang makeover itu selalu menggunakan warna yang cakep-cakep. Begitu guys. Sekian dulu ya sharing saya di review lipstick kali ini. Sampai ketemu di review lipstick berikutnya. Assalamualaikum. Bye.